Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Bapak Warso dari SMK Bhinneka Karya Sima dalam materi pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 12 semester genap. Anak sekalian, menindaklanjuti pelajaran kemarin, pada pertemuan ketiga kita akan melanjutkan tentang saling menasihati yang terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Nah sekalian, sebelum mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga pertemuan pada siang hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, pemahaman sehingga apa yang kita pelajari bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekalian, mari kita awali dengan doa membaca umul kitab biridhulillah wa sahbati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap terjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, kalau kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran yaitu tentang saling menasihati yang terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang kemarin kita sudah membaca, menterjemahkan. Nah saat ini nanti kita lanjutkan tentang asbabul nuzul dan juga penafsiran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 secara singkat. Nah sekalian, sebelum kita masuk pada materi, mari kita mengulang materi yang kita pelajari, yaitu membaca surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 juga menterjemahkan untuk mengingat kembali agar apa yang kita pelajari bisa teringat dan bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka Qur'annya ya, atau anak-anak bisa melihat di slide ini sehingga nanti kita apabila ada kesalahannya kita saling membenarkan. Monggo diperhatikan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi kama ladu ummuhu wahnan ngala wahnin wapisoluhu pingamaini anis kurli wali wali taika ilayal masir. Masih ingat ya? Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi kamaladu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu bi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Tolong mudah-mudahan anak-anak masih ingat dan hafal, paling tidak lancar dalam membaca. Sekarang artinya, wa idz qala Luqmanu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inasir kala dumu'adim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar dosa yang sangat besar. Yang 14, wa wasainal insana biwalidayhi,
Dan kami pesankan kepada manusia, hendaklah berbuat kebaik kepada kedua orang tuanya. Kamalatu umuhu wahnan ngalawanin, terutama ibumu yang telah mengandung dalam keadaan bertambah lemah. Wapi solubing amaini, dan telah menyusuimu atau menyapihmu selama dalam waktu 2 tahun. Aniskurli wali-wali daikali ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan berbuat baiklah kepada keduanya, dan kepadakulah tempat kembali. Niku artinya ya, niku monggo dipun waca, digateke, biar nanti kita paham apa yang kita pelajari. Pada materi pada saat ini, yaitu kita akan berbicara tentang asbabul nuzul dan juga terjemah Allah, tafsir secara singkat surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Anak sekalian, kaitannya dengan surat Al-Luqman ayat 3 dan 14, kenapa dinamakan surat Al-Luqman? Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke Madinah. Dinamakan surat Luqman karena surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Dan para mufassirin berpendapat bahwa ayat 13 dan 14 itu turun terhadap permasalahan yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk Islam tetapi ibunya melarang. Ibunya berkata bahwa ia tidak akan berteduh dan tidak akan makan juga minum jika Sa'ad tidak kembali ke agama sebelumnya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari. Sa'ad pun mengkhawatirkannya sehingga ia menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia mengatakan, ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya Sa'ad mengingkari agama Islam dan ia akan tidak makan dan tidak minum. Ibunya berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanallah wa ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Ayat ke-13 dan 14 merupakan nasihat Luqman kepada anaknya. Ini tentang tafsirnya. Luqman melarang anaknya dari berbuat syirik dan memberikan alasan atas larangan tersebut bahwa kemusyrikan itu adalah kedzaliman. Pernyataan Luqman tentang hakikat ini diperbuat dengan 2 tekanan. Pertama, mengawalinya dengan larangan berbuat syirik dan alasannya. Kedua, dengan huruf ain sesungguhnya dan huruf lam benar-benar. Ayat ini berisi tentang nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu dengan tabiat harus menanggung beban yang amat berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan halus. Al-Quran mengarahkan agar bersyukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat yang pertama. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua sebagai 2 orang tua yang menjadi sarana nikmat itu dapat urutan berikutnya. Al-Quran menggambarkan urutan kewajiban-kewajiban. Jadi yang pertama bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada orang tua. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan Allah,
sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dari kewajiban dakwah lahir istilah saling berwasiat dan saling menasihati. Allah tegaskan perintah tersebut dalam surat Al-Asr yang saat ini anak-anak sudah hafal dan setiap saat kita baca, dan bahkan setiap kita akan pulang selalu membaca doa itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Artinya pun apa ya? Pun apa dereng? Artinya sudah hafal belum? Wal asri demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wattawasaw bil haq wattawasaw bis sabr, dan saling menasihati supaya tetap sabar dan berbuat kebaikan. Anak sekalian, mungkin materinya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Tolong untuk dipelajari, selalu dibuka, baik itu Qur'annya maupun buku paketnya yang sudah tersedia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini atau pagi hari ini bisa bermanfaat, kita bisa melaksanakan agama Allah ini dengan sesungguhnya, sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Anak sekalian, mari kita akhiri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.